Hasilnya seperti ini. Cantik sekali. Hasilnya seperti ini, Bunda. Cantik kan? Ayam gulung isi wortel buncis mayones atau ayam gulung mayones. Pasti ini rasanya mantap sekali. Selamat pagi, Bunda. Hari ini saya akan membuat ayam isi wortel sama mayones. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ini 500 gram ayam yang sudah difilet seperti ini ya. Seperti ini. Di sini ada buncis, ada wortel, terus ini keju secukupnya aja. Ini ada garam sama kaldu bubuk kalau suka. Ini mayones. Terus ini tepung panir. Di sini juga ada tepung terigu. Ini satu butir telur. Nanti ini dikocok lepas ya. Sekarang bubuhi dulu tepung terigunya sama garam dan kaldu bubuk. Ini bubuhi dulu ya sama kaldu bubuk sedikit aja. Kalau nggak suka kaldu bubuk pakai garam aja. Secukupnya aja. Sisihkan. Sekarang masukin keju. Ini mayonisnya masukin juga. Campur rata. Ini bubuhi dulu dengan garam ya, atau kaldu bubuk sedikit aja. Langsung ini masukin. Kalau sudah digulung seperti ini, sisihkan. Seperti ini. Ini telurnya kocok lepas aja.
Langsung ini daging yang sudah dini masukin ke tepung terigu. Langsung masukin ke telur. Langsung ya, ini dimasukin ke tepung panir. Kalau sudah selesai seperti ini, langsung digoreng dengan api sedang. Sudah panas, langsung ini digoreng ya. Ini pakai api kecil ya Bunda, soalnya kalau apinya kebesaran nanti ayamnya nggak matang. Ini pakai api kecil sekali biar matangnya itu sempurna sampai ke dalam. Sepertinya ini sudah matang, langsung matikan apinya dulu terus diangkat. Ini didinginkan dulu, setelah dingin baru dipotong-potong. Coba, ini sudah dingin ya. Ini dipotong-potong, hasilnya seperti apa? Oh, cantik sekali ya. Hasilnya seperti ini, cantik sekali.
Hasilnya seperti ini, Bunda. Cantik kan? Ayam gulung isi wortel buncis mayones atau ayam gulung mayones. Pasti ini rasanya mantap sekali.